Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancekek. Hujan kawan, nih hujannya lumayan juga ya. Jadi untuk sekarang ini kita akan cegat kereta yang memang sangat istimewa dan menjadi incaran para rail fans termasuk saya. Kita akan nyegat KA Panoramik yang ternyata membawa rombongan kementerian. Dan luar biasanya ini langsung dua panoramik sekaligus. Luar biasa ya. Kita akan cegat di sini. Dan mungkin keretanya masih jauh sih. Tapi sebelum itu kita hunting kereta api jarak jauh dulu atau kereta lokal. Bentar lagi ada kereta Pasundan. Gas kita cegat. Bentar lagi kereta api Pasundan melintas langsung stasiun Rancakek. Kereta api Pasundan dari stasiun Kiara Condong untuk tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Persiapan melintas langsung stasiun Rancakek. Ngebut nih. Bisa kobong gak tuh loknya? Selamat jalan, selamat sampai tujuan kereta api Pasundan. Semoga hujan segera reda ya kawan. Wow, Rancakek makin bagus aja tuh stasiunnya ya. Kondisi cuaca Rancakek dan sekitarnya hujan lebat. Saya pindah ke dekat stasiun karena tidak ada pilihan lain. Hujannya semakin lebat. Pada nyegat di sini. Kita nggak boleh terlalu dekat karena ini kereta rombongan pejabat ya. Jadi harus betul-betul jaga jarak. Hunting saya mungkin kurang maksimal karena hanya menggunakan kamera HP, tidak bisa menggunakan kamera, sehingga cukup hanya bisa mengabadikan keretanya pas lagi datang di sini. Menggunakan kamera ketika hujan beresiko kemasukan air ya, bahaya juga. Kita menunggu panoramik datang. Masuk stasiun Rancakek. S35 sudah dibunyikan. Masih belum datang padahal S35 nya sudah keras dari tadi ya. Oke, sudah muncul. Selamat datang panoramik di Bandung. Kereta Sultan membawa menteri. Wah, keren kayaknya naik panoramik hujan-hujan gini ya. Double panoramik saat ini sudah masuk stasiun Rancakek. Pembangkitnya juga ada dua ya, pembangkit satu dan ke sana kereta makan pembangkit satu atau kereta makannya saja, itu saya nggak begitu jelas. Eksekutif panoramiknya dua,
luar biasa. SF-nya pendek tapi mewah. Stasiun Rancakek. Dipikir-pikir saya bodoh sekali, ngapain tadi nyegat di sana? Cegat aja di dalam stasiun, tinggal beli tiket. Bisa kita masuk ke dalam stasiun. Alhamdulillah akhirnya bisa melihat panoramik ini lebih jelas. Walaupun saya hanya hunting menggunakan kamera HP. Seperti itu kawan. Saya sudah memiliki tiket kereta api lokal Bandung Raya. Keberangkatan jam 11.07. Pesan Rancakek Bandung. Tapi saya cuma ingin hunting kereta ini saja ya. Mayan. Keren sih. Nanti sebentar lagi akan masuk kereta lokal. Dari dua arah, kalau nggak salah dari arah Bandung dulu dan setelah itu dari arah Cicalengka. Lokomotif dilepas. Siap untuk dilangsir. Saat ini lokomotif itu masih tertahan. Yang akan masuk sekarang lokal Bandung Raya dulu, masuk jalur 4. Kereta api lokal Bandung Raya. Ternyata yang masuk dari arah Cicalengka dulu. Jadi tiket yang saya naiki itu kereta lokal yang ini kawan. Tapi saya nggak bakal naik ya. Cuman beli aja tiketnya. Kereta api lokal yang ada di sebelah kanan saya ini berangkat. Nah ini yang Cicalengka masuk nih. Akhirnya bisa lebih dekat. Lu turun. Wow. Nah kawan, kereta api lokal tujuan akhir stasiun Cicalengka baru datang nih ya. Seharusnya ini dulu yang datang, terus kereta yang saya naiki tadi seharusnya. Tapi saya nggak jadi naik kereta tersebut. Penumpang sudah pada keluar. Saya juga kesini kan cuman ingin hunting saja dan beli tiket. Setelah ini saya keluar stasiun Rancakek. Tapi bentar lagi ini berangkat nih. Kita abadikan dulu aja keberangkatannya ya.
Oke, hatur nuhun yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktunya saya keluar stasiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.